Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Tengah pagi ini dengan headline berita HUT Pramuka ke-60, Kuartir Cabang India gelar aksi sosial. Bersama saya, Maryam Rogatul Adelia, kita ikuti segera berita selengkapnya. Dalam rangka peringatan Hari Pramuka ke-60 tahun 2021, Kuartir Cabang India melaksanakan berbagai kegiatan sosial untuk mewujudkan tema Hari Pramuka ke-60, yaitu Pramuka Berbakti Tanpa Henti dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru dengan gerakan kedisiplinan dan kepedulian nasional. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pelaksana Harian Kuartir Cabang Gerakan Pramuka ED, Dr. Randus Haji Ahmad Abdul Ghaffar, saat ditemui di Kuarcab usai kegiatan malam renungan pada 29 Agustus 2020. Terkait dengan kegiatan aksi sosial, Ghaffar mengatakan, Kuarcab bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang dipilih secara acak dan terbatas. Mengingat kondisi saat ini masih dalam pandemi COVID-19, telah merencanakan 4 kegiatan dan sudah terlaksana dengan baik, yakni bakti sosial ziarah ke Taman Makam Pahlawan, terutama tokoh pramuka, kunjungan ke panti-panti asuhan, donor darah di PMI, dan kerja bakti di tempat umum. Beliau mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memanfaatkan momentum Hari Pramuka ke-60 untuk meningkatkan spirit pramuka dalam meningkatkan rasa bakti dan cintanya terhadap tanah kelahiran, yaitu Kabupaten Ede. Kalau hambatan memang sangat sangat besar hambatannya. Biasanya kegiatan pramuka itu melibatkan banyak orang, ya, misalnya kebersihan harus butuh banyak orang. Karena ini masa pandemi, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada gitu. Kita sederhanakan untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan yang membutuhkan dana besar. Nah, begitu masuk pandemi dananya terbatas, ya kita meminimalisir itu mengikuti dengan kegiatan-kegiatan yang terbatas pula gitu. Ya. Ghaffar mengakui ada banyak hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan ini. Hal ini sejalan dengan pesan Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka, yang secara ex officio adalah Bupati Ende Dr. Randus Ghaffar H. Ahmad, bahwa sebagai warga pramuka dan warga masyarakat Kabupaten Ende adalah wajib memberikan peran nyata berupa kerja keras, kerjasama, dan sama-sama kerja untuk meningkatkan pelaksanaan secara ketat protokol kesehatan COVID-19. Sehingga pihaknya juga mengajak pramuka Ende untuk peduli dan turut andil menyikapi situasi terkini, yaitu pandemi COVID-19. Yang selama 2 tahun lebih telah menjangkiti dunia dan Kabupaten Ende khususnya. Pendengar, demikian penyampaian berita pagi hari ini mewakili seluruh kerabat yang bertugas. Saya Maryam Rodatul Adelia mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.